Mapak arus mudik Lebaran 2018, Satuan Lalu Lintas Polres Bandung bebarengan jeung Dishub serta Dinas PUTR ngecek kesiagaan jalur nasional Nagreg Kabupaten Bandung. Leuyukana panitianana prak-prakan memeres jalur nasional Nagreg kahontal 80%. Najan kitu eta jalur mudik pakidulan teh geus bisa digunakeun. Satuan Lalu Lintas Polres Bandung, Dinas Perhubungan jeung Dinas PUTR Kabupaten Bandung ngecek kasayagaan jalur nasional Nagreg mapag arus mudik Lebaran 2018. Luyukan hasil panitenanana di sababaraha leuweuk di jalur nasional Nagreg, sawatara jajalanan anu lalombang keur memejehna diomean ku pagawe Dinas PUTR Kabupaten Bandung. Tapi kakiwari prak-prakan ngomean jalan di jalur nasional Nagreg ngahontal 80%. Najan kitu eta jalur anu gegek diliwatan ku warga nu marudik timang pirang daerah teh geus bisa digunakeun. Kasat Lantas Polres Bandung AKP Hasbi Rista manetelakeun, pihakna bakal nyorang mangpirang tarekah sangkan keamanan turta katengtreman warga nu ngaliwat ka jalur mudik nasional Nagreg kariksa, kawas ngalarapkeun one way, pengalihan arus, buka tutup jalur, nambahan rambu-rambu, ngawewegan pos jaga sarta masang banner anu ditulisan pamerdih sarta pamahing. Dinanas-nasna eta hal teh dilakonan dumeh rea warga nu marudik anu aleureun sagawayah di sisieun jalan ukur keur dipalotret selfie. Panjang lingkar Nagreg ada berapa jalur yang bolong? Tentu kita berkoordinasi dengan PUPR juga untuk segera bisa ditambalkan sehingga pada saat hari-hanya masyarakat yang akan melakukan mudik Lebaran itu bisa selamat maupun tidak ada hambatan. Kemudian di simpang Cikaledong pun kita akan melakukan antisipasi jalur dengan menggunakan memasang pos dan ada perbaikan jalan juga di situ. Saat ini masih berlangsung. Kemudian di tempat terowongan di lingkaran Nagreg pun kita akan juga papan himbauan dilarang untuk berhenti di pinggir jalan. Dina prak-prakan arus mudik Lebaran 2018 ayeuna, sakumna nu marudik dipiharep leuwih tuhu kana sakumna aturan lalu lintas anu dicindekeun ku pihak kepolisian. Liantik itu anu marudik oge diperdisangkan leuwih iatna nitenan jalan nalika ngalelar ka jalur mudik pakidulan Nagreg, dumeh eta jalur Cileunyi tepi ka Nagreg teh dipapaesan ku pudunan turta tanjakan anu ngalungkawing anu remen ngabalukarkeun kacilakan lalu lintas. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.